Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi. Dan kali ini saya bakal mereview yang bisa dipakai sehari-hari. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke guys, ini dia ya guys ya. Ini velo, sandal dan sepatu ya. Oke, dan di sini ada tulisannya, ada tipenya. Ini alas kaki produksi Indonesia ya guys ya. Dan ini tipenya satelit, ini warnanya hitam merah ya. Dan ini PT-nya, oke. Okay. Nah, ini lambang apa yang sering ke mall pasti tahu. Oke, ini adalah produk dari mall ya. Kita lihat sekelilingnya seperti ini ya guys ya. Sebentar. Oke. Dan ini udah penyok-penyok ya. Dari sananya. Oke. Kita lihat ini ada nomor juga. Ini nomor 40 ya guys. Dan kita langsung aja unboxing. Tararam, ini dia guys. Ini ada silika gel biar nggak berjamur ya. Dan ini adalah sandalnya guys ya. Ini sandal tipenya tipe gunung guys. Wih, warnanya cakep ya, merah hitam begini. Wih, kita lihat dulu ya. Ini talinya alias webbingnya ini cakep sih. Ini katanya dari pilon gitu ya. Ini material bawahnya yang pasti keras tapi lentur. Oke, ini keras. Dan yang di atasnya ini soft ya, alias empuk. Nih wujudnya nih, sini ada velo. Ini bukan mantannya Raffi Ahmad ya. Oke, ini detailnya ya. Set. Nah, oke, ini tersedia nomor 39 sampai 43. Yang kita review ini nomornya itu 40 ya guys. Nah, ini kalau dipegang talinya ini lembut gitu, lembut dan nggak sekaku punya Eiger gitu ya. Ini agak tipis sih webbingnya. Oke. Dan saya juga pernah mereview sandal-sandal yang lain. Kalau kalian penasaran, ada Akasaka dan juga Eiger. Dan apalagi ya? Simak aja. Kalian klik aja link yang ada di atas sini ya guys. Oke. Okay. Ini ada juga tulisannya nih, satelit nomor 40. Motifnya kayak gini. Nah, gimana rasanya? Saya juga belum pernah nyoba. Mari kita coba. Gimana sih impresinya gitu ya guys ya? Dipakainya gimana ini? Nah, ini kan nih kan saya nggak biasa nih pakai yang belakang sini. Kadang saya makainya itu di gini ini guys. Set. Kita taruh di sini, diputerin gitu biar enak. Nah, ini cara makai saya. Biasanya kayak gini nih ya. Saya bakal dua versi. Set. Yang satunya saya taliin biar sama-sama merasakan gimana sih rasanya ya guys. Oke, sebentar saya pakai dulu ya. Ini warnanya saya suka sih, perpaduan antara merah dan hitam itu, atau hitam dan merah itu cool gitu ya, menurut saya loh ya guys. Oke, sandalnya udah saya pakai ya. Impresi pertamanya itu empuk, nyaman ya, tapi kalau ditaliin begini saya kurang nyaman kalau buat sehari-hari ya, terlalu ribet gitu nyopot masangnya. Jadi saya lebih suka model yang kayak di sebelah kanan sini ya. Ini pas banget sih, nomor saya biasa nomor 40 dan ini pas, cakep ya. Perpaduan warnanya juga saya suka. Ini ditekak-tekuk juga enak, buat jalan juga enak ya guys. Oke. Jadi saya sudah mencobanya ya, dan rasanya itu nyaman, dipakainya itu empuk ya, dan ini ringan loh, ini ringan, nggak berat banget gitu, ringan, nggak bikin kaki pegel ya. Kita masuk ke kesimpulannya, dengan harga yang ekonomis merakyat gitu, ini sandal yang recommended buat kalian beli ya, kalau lagi main-main di mall nyari sandal murah, mereknya Velo. Oke. Kayaknya gitu aja ya.
Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.